Okay, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Fun Game Boot. Kali ini aku mau melanjutkan game Cicini Story lagi teman-teman ya. Okay, di episode sebelumnya kita sudah melihat scene dari si Reza ya, hati satu si Reza teman-teman. Dan sekarang aku mau ini teman-teman menyelesaikan misi cangkang cantik ini dari Dokter Angga sama si Nisha, pedi namanya nggak tahu aku. Terus aku mau misi ini teman-teman ya, scene dari si Angga kayaknya sudah bisa teman-teman. Setelah relation point mencapai 125, nah ini poinku sudah 136. Pergi ke area 3 hari Senin atau Jumat pada siang hari teman-teman. Ini sampai Jumat, ini Selasa, berarti bisa ya teman-teman ya. Sekalian ini kita bawa barang-barang yang harus kita bawa, yang mau kita bawa teman-teman. Tapi sebelum itu ini aku taruh-taruh dulu. Ini tetap kita bawa karena nanti kita kasihkan teman-teman ya. Terus untuk si Angga membutuhkan garam teman-teman. Kita bawa garam aja ya. Pak Jun ikan crispy, Pak Jun. Telur ceplok. Oh, kayaknya kita bisa ambil dari sini deh. Bentar. Aku belum ini sih, daily rewards. Nah, dapat telur ceplok. Terus sama ini teman-teman ya, kita bisa claim. Sama yang sebelahnya juga. Oh, ini dia. Okay. Sudah, kita sudah dapat telur ceplok sama ini. Terus garam ya, Angga ya. Bentar ya. Angga garam. Indra, oh Indra yang sudah dua hati teman-teman ya. Apakah Indra dulu aja kali ya? Indra cilok aku ada. Setelah relation mencapai 125, pergilah ke area 4 pada siang hari. Berarti kita ke area 4 saja ya pada siang hari ya. Terus di sini energi aku habis teman-teman ya. Aku mau makan dulu kali. Makan ini kali ya. Bentar. Ini tadi kayaknya aku habis mancing deh. Terus aku save, lupa ini belum ganti hari teman-teman. Ini telur ceplok. Udah, kalau sudah seharusnya kita pergi ke rumah ibu sih. Kalau nggak salah aku belum nyirami tanaman. Ini area 3. Ini. Oh ya, di sini travel aku masih belum aku belikan teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa travel fast travel lagi teman-teman. Jadi kita harus jalan ini. Siang hari ya. Siang hari ini masih belum siang sih. Siang hari itu jam 12. Baru ganti siang hari kalau nggak salah. Terus di sini aku mau pergi ke sini dulu. Ke ibu. Kita wajib berbicara kepada ibu setiap hari, teman-teman. Biar apa namanya? Hatinya nggak turun nih si ibu ini. Ibu cerewet. Oh, udah ya? Udah. Ibu butuh apa sih? Si mama? Mama. ST. Aduh, ST. ST harus bikin dulu. Yang muda-muda aja nggak ada kah? Ah, telur. Cuma telurnya aku masih belum punya. Belum bawa. Ini udah aku siram kah? Udah kok. Udah aku siram kok. Oke, berarti kita langsung pergi ke area 4 aja kali ya. Bentar. Ini, bukan. Mana sih? Ah, ini ya, Teh Rina ini di mana? Oh, Toserba. Dia ada di Toserba. Harusnya udah event sih. Oh, belum event ya? Area 4 kan? Indra? Di Indra area 4 kan? Pada siang hari. Siang hari itu jam berapa ya? Ini cafe, itu gym, ini salon, terus ini toko itu teman-teman. Toko apa namanya? Toko furnitur. Siangnya jam berapa ini? Halo, siangnya jam berapa? Apa kita ke gym dulu aja kali ya? Kita coba olahraga. Area 4 kan ya, tapi kok nggak bisa ya. Setelah relation point tercapai 125, ini udah 217.
tapi kok masih belum ada tanda-tanda untuk scene, teman-teman. Nah, ini dia scene-nya, berarti siang itu jam 1, teman-teman ya. Hari itu aku tengah berjalan-jalan melewati sebuah kedai makanan dari luar. Aku melihat kedai itu begitu ramai. Dari dalam kedai makanan itu aku melihat seorang yang tampak sangat familiar. Kak Indra? Orang itu tengah menyantap makanan dan ketika ia mendongak aku bertatap dengannya. Ini kok gak ada itu ya? Oh, ini dia. Kirain gak ada gambarnya tadi. Halo, Kak Indra sendiri aja di sini. Iya nih, kamu udah makan? Belum sih. Sini makan sama aku. Iya kak, sebentar ya, aku pesen dulu. Aku pun pergi ke tempat pemesanan makanan dan memesan seporsi nasi goreng. Kemudian aku duduk di hadapan Indra. Kamu pesan apa? Aku pesan nasi goreng. Wah, enak tuh nasi goreng. Kalau Kak Indra, aku tadi beli nasi pakai ayam goreng mentega. Itu salah satu menu andalan mereka. Kamu harus coba lain kali. Wah, lain kali aku coba deh. Tidak lama kemudian pesananku datang. Wangi nasi goreng yang begitu enak membuat perutku berbunyi. Karena lapar, dengan cepat aku melahap sesendok nasi goreng. Rasa nasi goreng yang begitu enak memenuhi mulutku dan hatiku menari-nari dibuatnya. Wah, gimana rasanya? Nasi goreng terbaik yang pernah aku makan, Kak. Bumbunya begitu sempurna dan rasanya juga pas. Aku juga ingin pesan itu lain kali, tersenyum padaku. Selagi makan, aku mendengar suara seorang pria yang terdengar cukup kesal. Aku menoleh dan melihat karena tengah berdebat di meja dekatku. Mas, tolong mas, saya butuh uang lagi. Maksudnya, saya mau pinjam dulu mas. Kamu ini bulan kemarin baru minjem, masa sekarang minjem lagi? Terus kamu udah minjem juga belum? Kamu kembaliin? Gimana ini? Maaf mas, saya janji saya bakal bayar secepatnya. Janji-janji, dari awal juga janjinya bakal bayar secepatnya. Udah basi tahu janji kamu. Mas, tolong saya. Utang pinjol saya udah segunung dan saya bingung bayarnya gimana. Lagian kamu juga ngapain sih harus pinjol segala? Kamu tahu sendiri pinjol kayak gimana. Mas, kalau nggak kepepet juga saya nggak akan pinjol. Tolong ya, mas. Aku menggelengkan kepala mendengar pembicaraan kedua orang itu dan menatap ke Indra yang tengah menatap orang-orang itu dengan tatapan tidak suka. Kak Indra, ada apa? Kak Indra, kenapa? Itu aku nggak suka aja dengar orang kayak gitu. Gimana ya, kalau kamu nggak punya uang, jangan maksa untuk pinjam-pinjam sampai akhirnya pinjam ke pinjol. Kalau kamu nggak punya uang ya jangan beli barang yang kamu nggak mampu beli. Pinjol itu bukannya ngebantu tapi malah mempersulit dan juga memperberat beban tanggungan. Bunganya gede lagi. Iya kak, kamu jangan sampai kayak gitu ya. Kalau gitu jadinya ngerepotin orang dan nyusahin kamu juga. Belajar dari orang lain dan sekitar ya. Enggak akan kok. Aku juga tahu kalau ngutang itu nggak baik. Makanya aku nggak akan mau ngutang sama sekali. Tapi jujur, aku sebenarnya nggak habis pikir kenapa ibumu bisa berutang sebanyak itu. Pakai jaminan sertifikat rumah lagi. Kok bisa? Aku nggak tahu kak, ibuku tiba-tiba ngelakuin itu tanpa setahu aku. Sekarang kamu yang jadi repot karena harus menanggung beban hutang ibumu. Bisa-bisanya ibumu kayak gitu. Ibumu kenapa sih? Nggak kasihan apa ngeliat kamu kayak gini? Iya, ini mamanya bener-bener... menyebalkan sekali. Indra nggak tahu apa-apa soal ibuku. Bahkan aku sendiri nggak bisa mengontrol ibuku yang bertindak seenaknya. Kasih tahu ibumu, kebiasaan utang itu jelek banget. Takutnya kamu nanti ke bawa-bawa. Aku? Ke bawa-bawa? Kak Indra ngeraguin aku. Bukan, maksudku, kenapa aku jadi tuh gini sih? Aku cuma nggak mau kamu kepengaruh sama perlakuan ibumu itu. Aku nggak ingin kamu sampai melenceng ke arah yang salah. Aku nggak suka Kak Indra ngejelek-ngejelekin ibuku. Mau gimana pun juga dia itu tetap ibuku. Waduh, aku nggak maksudnya jelekin. Justru aku ingin ibumu nggak berutang lagi dan nyusahin kamu. Aku ingin kamu bisa kontrol ibumu supaya dia nggak asal utang-utangan. Kak Indra nggak paham sifat ibuku. Siapapun nggak bisa kontrol ibuku. Ibuku keras kepala. Asal Kak Indra tahu aja, aku memang berbakti pada ibuku. Tapi kelakuan dan sifatku nggak sama dengannya. Aku tahu maksud Indra baik, tapi lama-lama aku kesal dibuatnya. Aku terdiam sambil menghabiskan nasi gorengku meskipun selera makanku sudah berkurang. Bisa-bisanya dia nuduh aku sama dengan ibuku. Setelah makananku habis, aku segera membayar makananku. Ayo, aku antar kamu pulang. Gak perlu kak, makasih. Aku lagi pengen pulang sendiri.
Aku pun berjalan meninggalkan Indra dengan rasa kesal yang masih memenuhi diriku. Wah, malah berantem. Wah, bentar. Azril ya, Azril di mana Azril? Kantor pemerintah itu di mana ya? Ini kita nggak bisa kah pakai fast travel kah? Kantor pemerintah, ini bisa sih 5 kali bayar 25, oke deh ini aja deh. Kantor pemerintah. Biar kita tidak lama-lama. Di manakah si Azril? Nah, ini dia. Azril, ini untukmu. Oh, bukan ya? Bentar, siapa? Oh, Dokter Angga, teman-teman ya. Dokter Angga sama bentar. Dokter Angga itu oh, Garam ya. Kalian sama Garam. Loh, Garamnya enggak ke bawah, astaga. Kita ke rumah, tapi kalau ke rumah nanti kita event. Gimana dong? Karena di sini si Angga 125 area 3 hari Senin. Nah, sedangkan area 3 itu rumah kita, teman-teman. Bentar. Salah. Peta. Nah, ini area 3 itu toko furniture, les, toser, baru rumah kita di sini. Kalau nggak salah. Nah, sedangkan rumah kita di sini nanti kita bakal event. Gimana dong? Pak Jun telur ceplok. Apa kita tunggu sore aja kali ya? Oh, ini dia. Ah, ini dia. Halo Pak Jun. Oh, kamu sudah memberi Pak Jun hadiah, jadi nggak bisa. Apakah ada yang bisa ku asah skillku di sini? Masa nggak ada sih? Masa nggak ada deh. Untuk skillku, teman-teman, di sini sudah level 3 semua ya. Level 3 tinggal berkebun, kerajinan, sama memasak, sama memancing. Maksudku yang bisa di-upgrade dengan cara berlatih, di sini sudah level 3 semua, teman-teman. Di sini ada apa ya? Oh, ini ada. Kita bisa beli sih. Bentar. Ini ada di mana sih? Area 4. Oh, aman-aman berarti ya. Kita pergi area 4. Kita cari ibu itu, teman-teman. Mana? Di mana dia? Di area 4. Area 4 sebelah mana, Bambang? Kok kejepit? Ibu itu ada di area 4. Tapi area 4 yang sebelah mana? Sebentar. Misi kita mencari ibu-ibu itu, teman-teman. Oh, ini dia. Akhirnya ketemu juga. Halo ibu, siapa namanya? Teh Rina, Evani ketemu lagi. Lagi mau jalan-jalan kemana nih? Atau lagi ada keperluan? Cerita sini, siapa tahu saya bisa bantu. Ini bu, makasih ya. Keren, makasih banyak loh ya. Maaf ya kalau kesannya ngerepotin kamu. Wah, kita nggak dapat apa-apa. Biasanya kita dapat hadiah loh, tapi kita nggak dapat apa-apa ini. Ini pesan dari Indra. Halo Fanny. Iya Kak Indra, ada apa? Temenin aku cari kerang yuk. Udah lama aku nggak makan kerang. Enaknya kita cari kemana ya? Tunggu aja Kak, biar aku yang bawain buat Kak Indra. Barengan aja, sekalian kita ketemuan. Gak usah Kak, pokoknya tunggu aja ya. Kayaknya marah ini. Oh ya udah, kalau kamu maunya gitu, makasih ya. Jadi kita dapat event baru, teman-teman. Quiz baru maksudnya. Kerang. Nah, ini aku kayaknya ada kerang deh di rumah deh. Aku ada kerang sih di rumah sih. Ini udah sore kan? Bukan siang kan? Nah, di sini aku mau kebugaran dulu, teman-teman ya. Nah, ini udah sore. Seharusnya kalau udah sore gini aman sih. Kita temui Dokter Angga. Dokter Angga ada di mana ini? Dokter Angga ini. Klinik. Jadi kita pergi ke klinik. Klinik. Nah, ini dia klinik.
kita kasih ya, malah tutup lah. Dia di klinik tapi tutup. Gimana sih? Lah gimana ngasihkannya ini? Lah, ngasihkannya gimana kalau tutup, Bambang? Gimana dong? Kita nggak bisa ngasihkan dong. Halo? Tutup nih. Gimana nih cara ngasihnya nih? Nggak bisa nih. Gimana cara ngasihnya? Kayaknya kita pergi ke rumah saja deh. Rumah kita sendirilah. Nah, udah nggak event. Terus di sini kita cek teman-teman ya, kita butuh apa aja ini. Ntar, mulai dari salah. Mulai dari Indra. Indra sudah dua hati ya, jangan ya. Ini aja, enggak. Garam. Kita ambil garam. Bukan, di mana ya? Oh, ini dia garam. Terus Pak Jun telur sudah, Mama telur. Ah, tuh cuma satu ya. Berarti udah waktunya kita beli telur, teman-teman ya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Olivia, masih 100 kok, aman. Pak Narto. Bentar ya. Apa ini aja kali ya? Hubungan dengan Tiara akan turun setiap harinya. Waduh, ini juga harus dijaga, teman-teman. Wah, ini kita butuh telur juga sama tepung ini. Jadi kita beli telur aja ya, yang banyak ya. Terus Angga di sini tidak kelihatan, teman-teman. Jadi kayaknya hari ini kita udah nggak bisa ngasih-ngasih deh. Oh ya, sama kerang ya. Nah, ini dia. Aku punya kerang banyak. Sorry. Oke. Jadi teman-teman, sepertinya videonya cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Adieu.